Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben sopan. Nah, justru ini ada yang harus tahu, Kak. Tolong perkenalkan dulu nama aku, Kanda. Oke, jadi perkenalkan nama saya Kominyah Bani Dinzat, ketiban papan kejepit paku. Nah, ini tanda-tanda lagi nih kayaknya. Tanda-tanda di mana gue bakalan stres berulang-ulang kali, ya kan? Begini, Kak. Dengan adanya komen Ahmad Dhani bla 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 ini, Kakak, saya akan merubah semua yang pernah saya lakukan dengan Febri, seperti merugikan pelubasan karebosi, membuat owner di sini dan segala macam. Tapi kenapa kayak kelihatan tidak tulus kok? Saya kan sudah bilang, tidak ada orang yang bisa dipercayai untuk kedua kalinya. Ya sudah, Mi, kalau mau kita terima penawaranku, ayo, Mi. Kalau tidak mau, Ki, pulang, Ma. Saya akan terima penawaranmu, tapi karena dia betul-betul kelihatan bijaksana. Tapi buktikan ya, Dek, ya, kalau kamu memang bijaksana, ya. Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dipercaya. Tapi sebelumnya, Kak, saya sama kau ini kan belum makan. Kan? Mulai kan? Tuh, lihat. Tenang saja, Kak. Kami akan membayar. Beberapa saat kemudian. Weh, kemini. Dah, Kak. Kali ini kamu harus membayar. Kasihan, Kak Wira. Iya, deh. Kak, berapa? Akhirnya membayar juga. Semuanya 42.500, deh. Mandumanku. Ayolah, Dafa. Bayar. Sumpah, kademi apapun ini, tidak dompetku hilang. Ya, udah kabur sana. Ya udah, nih. Buset, banyak banget, Dek. Anggap saja saya membayar kerugian yang pernah Dafa lakukan, Kak. Mengerti sekali sih, Dek. Kualat lu kan. Kemudian. Ini kan dompetnya Dafa, ini pasti dompetnya Dafa ini. Banyak banget lagi uangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben sopan. Nah, justru ini yang harus tahu, Kak. Tolong perkenalkan dulu nama kamu, Kanda. Oke, jadi perkenalkan nama saya Kominyah Bani Dinzat, ketiban papan kejepit paku. Nah, ini tanda-tanda lagi nih kayaknya. Tanda-tanda di mana gue bakalan stres berulang-ulang kali, ya kan? Begini, Kak. Dengan adanya komen Ahmad Dhani bla 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 ini, Kakak, saya akan merubah semua yang pernah saya lakukan dengan Febri, seperti merugikan pelubasan karebosi, membuat owner di sini dan segala macam. Tapi kenapa kayak kelihatan tidak tulus kok? Saya kan sudah bilang, tidak ada orang yang bisa dipercayai untuk kedua kalinya. Ya sudah, Mi, kalau mau kita terima penawaranku, ayo, Mi. Kalau tidak mau, Ki, pulang, Ma. Saya akan terima penawaranmu, tapi karena dia betul-betul kelihatan bijaksana. Tapi buktikan ya, Dek, ya, kalau kamu memang bijaksana, ya. Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dipercaya. Tapi sebelumnya, Kak, saya sama kau ini kan belum makan. Kan? Mulai kan? Tuh, lihat. Tenang saja, Kak. Kami akan membayar. Beberapa saat kemudian. Weh, kemini. Dah, Kak. Kali ini kamu harus membayar. Kasihan, Kak Wira. Iya, deh. Kak, berapa? Akhirnya membayar juga. Semuanya 42.500, deh. Mandumanku. Ayolah, Dafa. Bayar. Sumpah, kademi apapun ini, tidak dompetku hilang. Ya, udah kabur sana. Ya udah, nih. Buset, banyak banget, Dek. Anggap saja saya membayar kerugian yang pernah Dafa lakukan, Kak. Mengerti sekali sih, Dek. Kualat lu kan. Kemudian. Ini kan dompetnya Dafa, ini pasti dompetnya Dafa ini. Banyak banget lagi uangnya. Rp70, Rp90, Rp100, Rp110. Wow, jackpot. Rugi banget ya hari ini, astaga. Kebanyakan gratis sih, gara-gara dua bocil kematian itu. Minus 1 juta berapa tadi itu? Ya Allah. Kapan gitu loh.
uang tiba-tiba turun dari langit tanpa harus kerja keras kayak gini. Tapi gua tahu itu nggak bisa. Itu hanya apa ya? Hanya harapan, hanya cita-cita yang tinggi, hanya halu. Seandainya dua bocil itu nggak ada, apa yang akan terjadi ya? Mungkin gua akan kaya raya gitu loh, naik kapal pesiar kemana-mana, ya kan? Naik pesawat yang tiket VIP kelas 1. Tapi ya. Kak Wira. Apa? Kenapa? Dengar suaranya kalian berdua itu, ya, serasa kayak udah mau gulung tikar, tau nggak? Ya udah, silakan ambil semua ini phone gua, ambil. Apa memang kita bikin kah? Padahal kita hanya panggil nama nih. Kak. Kenapa kok? Tumben kau sendiri. Mana Dava? Tunggu dulu kak, ada hal yang penting yang harus kita tahu. Hal penting apa? Tadi toka sama Dava ke sini. Tapi. Tapi? Ditahan kira apa kak? Ditahan apa? Ditangkap. Iya, ditangkapnya kenapa Febri? Ada petugas kebersihan dari tadi kak. Baru Dava cuma lah nah. Iya. Udah sadar dirimu? Masa manis-manis begini cuma lah kak. Merinding ya lihat senyummu. Sama sekali tidak manis, serius. Aci. Siapa itu? Hah? Itu Mika. Oh, itu Mika. Oke. Permisi mas. Ya, kenapa? Mas ini petugas kebersihan? Ya, cuma saya yang bisa menentukan restoran ini bisa menjadi bintang 5 atau tidak. Begini, kakak silakan periksa, tidak ada yang kotor kok. Bisa dipercaya, restoran ini pasti bisa menjadi bintang 5. Oke, baik. Beberapa saat kemudian. Oke, saya sudah perhatikan semua dan kayaknya semua sudah bersih sih. Saya bisa periksa dapur? Periksa semua kak, asalkan dapat bintang 5 ya kan? Dapur kamu bersih, tapi ada satu yang harus saya periksa, kasir kamu. Mau periksa bagian sini juga? Boleh kak. Tapi ya, kamu bisa keluar dulu nggak? Soalnya saya harus konsentrasi kalau soal ini. Oh gitu ya? Sudah kita keluar dulu yuk. Mari kak. Bersih. Hah? Bintang 5? Bintang 5. Bintang 5 itu nanti kembali. Sudah, kembali kerja. Aku pulang kok. Kok isi kasirnya bersih ya? Febri? Saya 50%. Kau juga 50% lah. Isi kasirnya bersih, Febri nggak ada. Ini maksudnya? Maksudnya apa, anjir? Kenapa kau sen? Ini tadi kau dong kapas namanya main dibully sama teman lari-lari langsung diganjal kakinya kak. Terus kenapa dibawa ke sini? Memang ini apotik? Hah? Gini kak, setahuku kalau orang jatuh butuh asupan nutrisi supaya kuat. Oh asupan nutrisi, ala-ala apoteker kau. Asupan nutrisi macam apa lagi? Makan gratis mungkin? Terangkat itu dengar kau. Astaga, oh jadi itu tujuanmu. Pulang. Kamu sakit kak? Kasihan. Pulang, tetap aku pulang. Deh kak, tegak tak kak. Setauku saya kakak Wira tidak begini dulu. Mana kakak Wira yang dulu? Yang selalu buatkan kepala bahasa gratis. Yang selalu belikan ke es krim. Yang selalu kasih ke uang jajan. Ya sudah, untuk kali ini, oke? Untuk kali ini. Yes. Ini dia. Dua nasi. Asupan nutrisi kan lu bilang? Deka. Jangan coba-coba kalian berdua untuk mau gombalin gua lagi ya. Nggak bisa, nggak berlaku dek ya. Sekarang itu zamannya orang cari duit.
bukan cari perhatian. Dek, kenapa begitu Kak Wira sekarang, Dek? Kenapa kok ada ideku? Aduh, sepinya Nisa. Ada-ada apa mau, Kak? Berapa masukan ini hari, Kak? 19.000. 19.000? Yuk, pada karyawan-karyawan saya, gulung tikar. Seru sekali lagunya. Kak Wira. Apa lagi ah? Ganggu aja lo berdua lo. Jadi tau Kak, hari ini lagi galau Kak. Urusannya sama gua apa? Tadi kan ku bilang Kak keliling-keliling mall, tapi Dava susah sekali ke stau. Pada intinya aku tahu Ji, kalau Dava ini menginginkan sesuatu yang tidak lazim yaitu palu basa gratis, iya kan? Jami ki palu basa gratis Kak, percuma Ji. Iya sekarang kau bilang percuma, terus apa? Tidak Ji Kak, biar lagi ada palu basa di depanku. Dia kan sudah hilang. Kadang ku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak paham. Apa aku pendam rasa sakit dalam. Dah lama aku simpan so sekarang kenapa jadi nyanyi nih? Siapa pacarmu kak? Namanya Fuji Kak. Hah? Fuji? Tunggu perjelas, Fuji siapa? Yang ini. Berarti selama ini yang dia singgung di sosmednya itu elu, iya? Iya kak, iya. Saya itu cowoknya maksud. Temanku ternyata mantannya seleb. Hush! Baru teman seleb. Lihat nih, Wirabayu udah seleb betulan. Oke, jadi kalian itu berdua putus gara-gara apa? Gimana kak, Dik? Mau ku jelaskan juga. Nggak enak ku rasa. Nggak bisa ku nyambung lagi kayak gitu ya. Baru suruh makan kesini. Promosikan tempat ini, Dava. Hilang. Kayak aku begitu. Cepat kok, nyambung muka lagi dong. Nggak mungkin kan, nggak mungkin Mi. Karena ini kesalahanku fatal Mi. Apa Mi emang kesalahanmu? Sudah kupinjami uang 100. Astaghfirullahaladzim Dava. Sama ada lagi kak. Apa lagi sering? Waktunya bilang I love you sama saya tuh kak. Bilang gak? Bercinde ya. Sudah ya Dava ya, gua udah risih dengan kata bercinde. Sudah. Pantas aja Puji tidak mau sama kau. Dasar bercinde.